itu apa yang kita rasa, dengar, dan kita lihat, Pak? Saya pas pulang jam 12 lewat 5, saya balik ke rumah, pagar dibuka sama istri saya, begitu cuma 1 jam 15 menit saya tidur, langsung ada dobrak pintu di belakang, katanya kebakaran, kebakaran mobilnya, karibung, kebakaran. Saya keluar, sudah terbakar mobil. Sudah terbakar mobil, jadi saya buka pintu, ini pintu pagar, ya, sudah banyak mas, masyarakat masuk. Pas jam 2 lewat 15, kejadian. Pak, katanya ada rekaman CCTV, itu bagaimana bisa diceritakan, Pak, apa yang ada di rekaman CCTV itu, Pak? Kalau rekaman CCTV ada 5 mata CCTV di rumah, hanya 2 yang berfungsi. Maksudnya ada 2 yang kena rekaman, yang di kiri sama yang di pas ujung. Apa yang diperlihatkan di CCTV itu, Pak? Apa yang ada di gambarnya? Langsung orang masuk ke samping pagar, dia tuangkan minyak dari botol, baru diambil botolnya, baru dibuang, langsung baru lari pelaku. Untuk kondisi mobilnya sendiri sekarang, apa saja yang rusak sekarang? Untuk kondisi banyak, kondisi mobilnya di dalam juga, dashboardnya, semua yang di bawa kap itu hancur semua, termasuk mesinnya kan? Mesin, mesin juga mesin, tapi mesin tidak terlalu parah, tapi yang parah di bawahnya semua. Pada saat kejadian kan, apakah terjadi ledakan atau hanya tidak, hanya terbakar untuk cepat masyarakat antisipasi. Jadi kita ambil pasir apa semua bergerak itu malam, karena banyak juga beling di situ. Untuk jumlah pelaku yang terekam CCTV ada berapa orang? Baru satu kelihatan di CCTV. Mungkin ada 2 orang, ada 3 orang di sana dia. Yang ada itu cuma satu kelihatan. Terus langkah selanjutnya, Pak, apa yang kita lakukan nih, langkah selanjutnya? Apakah melapor ke polisi atau bagaimana? Ya, saya sudah melapor sama polisi. Kebetulan ada Pak Kapolsek, ada Pak Ketua DPR. Saya sudah bicarakan, biarkan polisi yang cari tahu.